Mancing di Tap G ini cukup menyenangkan, terus ikannya juga pada gede-gede dan banyak yang makan juga tadi. Dan hadiahnya juga tadi kan buat door prize, ada door prize juga, banyak door prize, terus hadiah pertama juga motor. Terus habis itu pokoknya mancing di Tap G itu asik. Ya, Troto Ikan Championship sukses di Tap G. Pokoknya mantap. Dani. Dua, tiga, dua, empat. Ini ada ikan balap. Untuk ikan balapnya lampah kiri ada 5 ekor. Masing-masing mendapatkan 10.000. Oh, satu dan empat kemasuk. Salmon fly. Patagonia sih. Jadi panitia tidak mengangkat.
Banyak banget, salah satunya door prize jalan-jalan ke Malaysia. Jadi kegiatannya ini, event ini luar biasa. Menang trip Malaysia? Menang lah, dapat door prize jalan-jalan ke Malaysia. Walaupun gak nyangka, tapi ya senang. Roto ikan, mantap tuh. Kegiatan cross ikan championship di pemancingan Tabga ini gimana Pak? Oh, memang cukup bagus sekali. Karena isinya di samping pelayanannya juga bagus. Ikan-ikannya juga pada makan semua. Dan ikan induknya juga selalu banyak sekali. Iya. Jadi cocok sekali lah. Memang pemancingan Tabga boleh dikatakan untuk di ukuran menurut pendapat saya, baru disinilah saya mendapatkan pemancingan yang sangat puas sekali. Ya. Ya. Terus perasaan Bapak gimana Pak bisa memenangkan hadiah sepeda motor? Oh ya, merasa gembira sekali. Memang inilah yang saya idam-idamkan, mendapatkan menjadi juara satu. Ya. Alhamdulillah yang saya cita-citakan itu terlaksana. Betul ya. Roti ikan, mantap. Mas Dede, bagaimana tanggapannya dengan kegiatan kru ikan championship? Puas. Terus ikannya gimana? Banyak? Ikannya banyak. Banyak ya? Berapa ekor dapat? 53 ekor? Total. Yang paling berat berapa kilo? 6,75. Terus perasaannya gimana? Bisa masuk juara, bahagia ya? Dan ini bukan juara yang pertama ya? Sering juga juara ya? Di Tabga juga? Oke. Mas dari komunitas? Bekasi Mancing. Namanya Mas? Albizar. Mas Abisar, tanggapan Mas Abisar gimana mengenai kegiatan protekan championship di pemancingan Tabga ini? Mantap, mantap, mantul, mantul. Ikannya gimana? Kalau ikannya lumayan banyak, tapi agak kurang lah, mesti harus ditambahin lagi, biar lagi. Dos lagi. Dapat berapa ekor? Tadi kurang lebih 50 ekor. 50 ekor? Terus induknya berapa kilo? Induk tadi 550, cuman ketiban. Ketiban? Terus dari segi hadiah, door prize gimana kalau menurut Mas? Cukup. Oh gitu. Harapan kedepannya apa nih dengan ada masukan apa nih untuk ini? Makin sukses roto ikan, biar tambah maju. Oke. Roto ikan, oke, mantul, mantul roto ikan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah Om, hari ini ada acara roto ikan Championship Tangerang 2019 kebetulan dilaksanakan Tabga. Hari ini ya luar biasa, sungguh luar biasa umpan roto ikan disukai induk juga sampai induk naik. Kurang lebih 390 ekor lah. Sampai acara selesai 390 ekor ya? Sekian. Dan semua alhamdulillah gentak semua, enggak ada yang
nggak ada yang bengong. Semua lah yang namanya semua, mancing ya? Lah. Ini yang namanya mancing. Ya terima kasih untuk teman-teman semua, terutama untuk ikan yang sudah percayakan Tabga sebagai championship tahun 2019 salah satu kolam. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lain waktu acara yang berbeda yang lebih heboh lagi. Terima kasih teman-teman. Oke. Okay. Rotoikan.